Halo guys, welcome back lagi dengan saya Rizwi. Oke, hari ini kita bakal bahas event Salvage ya. Saya sudah siapin 100 equipment SSR plus 5 buat saya Salvage semua ya. Kita bakal eksperimen 100 itu dapat berapa enchant stone ya. Oke, tapi sebelum kita Salvage, saya mau bagi sedikit tips ya. Ini kalau kalian sebelum Salvage nih kan kalian bisa lihat item kalian ya. Ini ada 100, kita sortir dulu yang tidak not equipped ya. Yang tidak dipasang itu ada 100 dan ini semua sudah plus 5 ya. Dari bawah sampai atas tuh sudah plus 5. Oke, tapi sebelum kita salvage saya mau bagi sedikit tips ya. Pastikan kalian sebelum salvage tuh cek dulu ya. Kita bisa cek gampang kok. Kita klik di sini, kita lihat apa yang mau dicek. Basic statnya, pastikan kalian salvage itu jangan yang basic statnya bagus ya. Untuk ngeceknya itu paling gampang, kita ngecek aja yang satu paling kiri paling atas. Nah kita cek, nah ini kan basic statnya 510. Dan pasti yang stat basic statnya paling bagus tuh paling kiri paling atas ya. Yang kedua pasti turun di sini. Ini 500, ini turun ya 466. Tapi yang biasa saya cek itu yang logo hati sama logo attack sama logo defense. Karena apa ya, saya nggak nge-build equipment ini ya. Critical chance sama critical damage saya nggak nge-build. Jadi yang saya lihat itu dari sini. Jadi kalau kalian lihat nih udah ke urutan keempat ya. Udah pasti 450, berarti ini nggak ada yang basic statnya bagus. Kita coba satu-satu ya, dari sini kita coba yang lihat langsung yang hati ya, yang hati. Dan kalau kalian cek ini basic statnya kalau udah separoh ke bawah udah pasti yang sebelah kanan ke bawah itu semuanya jelek ya. Karena ini makin ke kanan nih makin turun ya, makin ke bawah makin turun basic stat dasarnya. Oke, kita lihat lagi yang di sini satu lagi ya. Kita ngecek dari sini nggak ada yang bagus nih, paling turun ya. Ini lihat aja ini udah jelek banget. Dan kita lihat yang di sini, ini basic statnya jelek. Jadi kalian sebelum salvage pastikan dulu 6 equipment yang di sini itu kalian cek semua ya. Jangan sampai ada yang basic statnya bagus. Kalau basic statnya bagus, kalian pasang-pasangin aja di hero kalian, kan ini banyak ya. Yang di salvage tuh yang jelek-jelek aja. Ini semua hero sudah saya pasangin equipment ya. Jadi CC saya bisa 3.275. Oke, langsung kita ke party ya. Party apa? Kita party salvage, mumpung lagi event salvage up. Tapi ini kita mau perlu hitung dulu ya. Kita sebelum salvage, kita semua batu kita enchant dulu ya. Kita gabung-gabungin, bukan di enchant. Kita gabung-gabungin dulu ya. Kita gabung-gabungin maksimal. Ini saya nggak perlu batu bintang 2, 3, 4, 5 ya. 5 perlu ya. 4 aja yang nggak perlu. 2 sampai 4. 1, kenapa saya perlu, kadang-kadang saya kehabisan batu bintang 5 buat kerjain login harian ya. Quest harian. Oke. Jadi kita modal dengan 34 ya. Kita modal 34. Setelah kita salvage 100 ini, kita bakal dapet batu berapa? Hafalin dulu ya. 34, langsung kita salvage semuanya. Ring. Tunggu dulu. Equipment enchant equipment. Oke. Kita langsung salvage semua. Cepret. Sukses. Ultra sukses dong. Biar lebih enak, lebih banyak batunya. Skip. Wih, dapat 2. Lumayan. Tapi nanti yang bintang 4 juga kita nanti gabungin juga ya. Kita lihat tadi kita 34 ya. Oke, cepret. Ini kalau kalian mau tahu saya getoknya berapa lama. Saya getoknya itu 1 jam lebih ya 100 biji ini ya. Ngumpulinnya sih nggak gitu susah. Getoknya yang lama ya. Ultra red. Wih, gila dapet 32 coy. Banyak banget. Oke. Wah, baru 4 ya dapat. Tadi 2 sama 2 yang bintang 5 nih enchanted stone-nya. Tapi kita banyak banjir yang bintang 4 ya. Tapi bintang 4 nanti kita gabungin semua. Oke, red up terus. Wah, saya punya udah penuh nih. Saya punya barang sudah penuh. Kita buka box dulu lah ya.
Ini kita buka box dulu. Waduh, penuh juga. Ini kita pakai aja. Plus. Habis itu ini kita pakai. Kebanyakan batunya ya ini ya. Oke, ini kita buka. 7 kita buka. Kita buka-bukain dulu batu. Ternyata penuh guys. Saya punya inventory. Ini penuhnya karena apa? Karena batu merah ya ini ya semua ya. Oke, kita lihat berapa biji. Oke, cuma 4 ya. Kebuka 4 doang. Ini tinggal 1 kita jual aja. Mana ini ada 1-1 kita jual. Ada 2 kita jual. Inventory saya kepenuhan nih. Kepenuhan batu merah ya. Oke, apalagi yang bisa dijual? Nah, ini ada 1 kita jual. Oke, kayaknya udah cukup kali ya. Kita lanjut lagi salvage, kayaknya sedikit lagi. Ini 28 lagi inventory saya bakal cukup nih guys. Kita bakal lanjut lagi. Maaf ya tadi ada gangguan karena inventory saya penuh. Oke. 26. Kita lihat habisin semuanya. Dari 34 jadi berapa ini ya? Nah, ini kita cek dulu, kita sudah habisin semua ya. Tadi 34, dah jadi 44. Jadi kalian bakal dapat Enchanted Stone bintang 5 itu 10 ya. Tapi belum bonus dari ini ya. Ini kita gabungin berapa semua? 30. Wah, gampang ya ngitungnya ya. Gampang banget ngitungnya. Jadi kita dari 74 kurang 34 berarti kita 100 itu dapat 40 guys. 40 batu bintang 5 ya. Jadi kesimpulannya kalau kita ada 200 kita bisa dapat 80 ya. Karena rata-rata ini 100 dan ini pastikan kalian semuanya plusin dulu semua ke 100 ya. Dan ini event salvage ini sampai kapan kita bisa cek ya di sini. Ini event salvage sampai. Tapi ada event enchanted hero juga. Jadi kalian yang mau naik limit-limit break boleh lah. Ini sampai tanggal 12 bulan 1. Berarti cuma 1 minggu ya guys. Cuma 1 minggu. Jadi manfaatkanlah ini equipment salvage ini sampai tanggal 12. Jadi kalau kalian gak ada kerjaan boleh lah selesain quest-quest merah ini. Garantis dapat 1 SSR. Oke guys, sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai ketemu lagi di my next video guys. See you guys, dadah.